Balik lagi di Sekutu Petif bareng gue Gofar Hilman. Wah, saat ini gue lagi berada di Surabaya di MPM Sedati, ini gudangnya Honda. Dan hari ini gue akan ikutan yang namanya CB150R Konvoy Merdeka dari Surabaya menuju ke Bromo. Seru banget, terima kasih Honda yang udah ngajak gue untuk ikutan riding. Dan kali ini gue pengen nyoba motor CB150R yang paling baru. Ini kayak gimana sih, enak apa enggak? Meskipun itu bukan gue banget motornya. Dan nanti gue dikasih helm yang bukan gue banget. Iya, tapi panitia sih sebelumnya tuh emang nanya, "Par, mendingan lu bawa helm sendiri gitu kan, biar lu banget." Tapi kan karena gue ada pekerjaan di 3 tempat, di 3 kota yang berbeda, jadinya gak muat tuh koper. Udah 2 koper cuy. Nambuk demam berdarah. Oh, ini satu lagi nih. Gue sebentar udah gak suka sih kalau lagi riding gitu kan, dikawal polisi. Aneh sih. Cuma kan ini karena kebutuhan Hondanya sendiri dan kebutuhan visual juga buat mereka. Jadinya gue sebagai orang yang diajak, bisa dibilang talent juga, harus yang namanya kompromi. Sekut. Yes, Gofar Hilman disokin. Yang mau ke Bromo naik Honda CB150R. Honda CB150R Street Fire adalah motor versi naked dari CBR150. Dengan mesin 150cc DOHC plus transmisi 6 percepatan. Sekilas, all new Honda CB150R Street Fire ini bakal ngingetin kita sama Honda CB500F dengan headlamp cover yang kelihatan lebih maco dan bagian bodi belakang yang makin sporty. Iya cuy, kayak CB500F versi mesin boyo. Oke, sebelum kita jalan, kita berkumpul bareng teman-teman sekitar 100 bikers dari paguyuban Honda Street Fire Jawa Timur. Kita ngelakuin hal yang sangat penting, yaitu pemanasan. Terus ada kata sambutan dari pimpinan Honda, dan sekarang mari kita jalan. Total jarak yang akan ditempuh adalah sekitar 130 km. Wadaw! Dimulai dari Sedati menuju Bromo, jalanan pertama kita melewati perkotaan yang masih rada padat mobil dan motor. Dua jam berlalu, kita melewati jalanan yang sudah agak lapang. Dan sampai saat ini, gue belum nurunin kaki. Oh iya, satu hal, gue lupa stretching pergelangan tangan. Ini kerasa kram di tangan kanan, dan penting banget nih cuy, pemanasan pergelangan sebelum riding. Dan sekarang kita sampai di rest area Tongas Probolinggo. Ngopi ama lurusin kaki dulu bentar. Ya, sekarang gue lagi berada di rest area Tongas. Istirahat sebentar. Dan sekarang menuju ke Bromo. Sekut. Nih, orang jarang touring nih. Cuma berapa jam doang udah gini-gini. Jarak dari Tongas Probolinggo menuju Bromo sekitar 1,5 jam. Di sini jalanan sudah mulai rusak dan berliku. Suhunya pun udah kerasa dingin. We'll be right back.
Sesampainya di Bromo, terjadi kemacetan yang luar biasa karena jalanan sedang dalam perbaikan. Jalanan pun kerasa licin karena banyaknya pasir. Dan mari kita melanjutkan acara di Bromo. Sekut! Nyampe juga di Bromo. Ini pasir sampai bulut-bulut. Ini gigiku pasir semua di dalamnya. Tanpa ban pacul, pakai ban standar, pakai motor CB 150R. Bisa juga ternyata. Dan di belakang gue ini ada BDSM Mr. Grey, cambuk-cambukan. Kolaborasi yang sekut, fans ex Bromo. Bisa diajak touring bersama Honda CB150R ke salah satu keindahan Indonesia, Bromo. Hidup Indonesia, merdeka. Nyampe juga di hotel cuy, rambut gue berpasir semua, auto gimbal. Terima kasih Honda udah ngajak gue touring dari Surabaya menuju Bromo. Dan gue tanya sama lo, kapan terakhir lo pacara? Kalau gue sih SMA. Baru tadi upacara cuy lagi. Luar biasa. Jadi gue pengen sedikit nge-review. Bentar, airnya mateng. Tunggu. Airnya mateng. Gue pengen sedikit nge-review soal Honda CB150R. Oke, dari pendapat objektif ya. Pertama, pendapat objektif, motor ini enak. Posisi duduknya itu gue jalan 130 km itu nggak pegel, sama sekali nggak pegel ya, paling cuma standar lah tangan sama pergelangan kaki buat mindahin gigi, cuma kayak punggung tangan segala macam itu nggak pegel. Posisi duduk itu enak banget, dan model barunya itu aerodinamis banget. Terus gue jalan jelek, tanjakan parah gitu kan, itu kayaknya bisa dilewati gitu. Itu sisi objektif. Kalau pendapat subjektif, ya mungkin emang dasarnya gue gak suka model-model baru gitu ya, motor-motor model baru. Ya gue sih pas ngerasain naik motor kayak ya udah naik kayak Honda Tiger gitu kan. Terus emang gue gak suka modelnya sih. Terus apa ya, kalau dengan harga 27 juta, apakah gue akan beli motor itu? Jawabannya, enggak. Itu sisi yang sangat subjektif ya. Karena sekali lagi gue suka modelnya. Kalau toh emang gue beli, enggak bakal mungkin beli juga sih. Kalau toh emang gue dikasih, gue akan pretelin semua dan modif abis-abisan. Sekut. Jadi sekali lagi, kalau emang lo suka dengan Tiger, lo suka dengan Mega Pro dan sejenis itu, ya ini motor ini pas buat lo. Jadi sekali lagi terima kasih yang udah nonton Sekut Otomotif kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share konten ini ke teman-teman lo. Sampai jumpa di Sekut Otomotif minggu depan. Salam jempol kejepit. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe. Sekut cuy. Gue dapet air minum aneh banget. Kagak bisa. Kita bentuk barisan dulu. Masuknya dikit banget. Ini botolnya aneh banget nih.